PSIS Semarang pesta gol lawan Dewa United, Gilbert Agius, permainan sangat fantastis. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius memuji permainan anak asuhnya setelah berhasil mengalahkan Dewa United di Stadion Indomil Arena, Tangerang, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023. 3 poin ini sangat spesial karena untuk pertama kalinya didapat dalam laga tandang di putaran pertama musim ini. Gilbert Agius bahagia bisa membawa PSIS Semarang memenangkan laga tandang. Intinya saya senang hasil ini, fantastic game, saya pikir kami agak kesulitan di babak pertama, dan babak kedua kami beda, lebih baik dan membaik. Lawan juga memiliki permainan cukup baik, pelatih baik dan berpengalaman, ini kemenangan untuk seluruh pemain, ujar dia. PSIS Semarang menang 4-1 atas Dewa United, perjudian berani Gilbert Agius panen pujian Panzer Snacks. Kemenangan PSIS Semarang atas Dewa United membuat Panzer Biru dan Snacks bungah dan mengapresiasi perjudian berani dari sang pelatih, yakni Gilbert Agius. Dilansir tribunwow.com dari unggahan Instagram PSIS pada Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023 tersebut, tampak Panzer Biru dan Snacks memuji dua pemain yang dipasang Gilbert Agius di tim inti PSIS Semarang. Nama pertama yang mendapat pujian ialah sang kiper pelapis dari Adi Satrio di PSIS Semarang, yakni Syaiful Syamsuddin yang tampil heroik dalam laga melawan Dewa United. Syaiful Syamsuddin yang harus digantikan oleh Rizky Darmawan juga membuat Panzer Biru dan Snacks cukup senang dengan performa ex Persita Tangerang tersebut. Rizky Darmawan sukses menghalau serangan-serangan Dewa United dan menjaga keunggulan PSIS Semarang di laga kali ini. Kedua nama tersebut tentunya terbilang perjudian berani dari Gilbert Agius, mengingat keduanya jarang mendapat menit bermain di bawah Mister PSIS Semarang. Sosok Gali Freitas yang tampil ciamik saat ditandemkan dengan Taisei Marukawa dan Carlos Fortes di lini depan PSIS Semarang juga tak luput dari pujian setinggi langit Panzer Biru dan Snacks.